Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So kepada yang baru menonton video aku, jadi korang boleh subscribe dulu, like. Lepas tu lepas habis video korang boleh komen lah apa yang kekurangan aku, okay? So sebelum ni aku ada post, aku akan buat video mengenai sistem nipple lah. Alright, ini aku dah set up, tapi video yang masa aku buat aku tak record. Jadi aku nak share sikit lah macam mana aku buat. Okay, first kali korang akan cari bekas lah, ataupun botol ke apa yang akan duduk kat atas. Lepas tu korang buat lapik macam ni lah, bagi ada jarak kan antara nipple ni dengan yang belah atas, supaya nanti air senang turun dekat belah sini lah. Kita risau dekat belah sini tak boleh nak turun, yang kat bawah kita tak kisah sebab dia punya main ataupun punca air dia daripada atas. So apa-apa pun mesti kena lebih tinggi daripada tempat yang atas kali ni lah. So aku tebuk tepi ni, okay. Bekas ni asalnya tak ada lubang, so kita tebuk. Lepas tu kita letak benda tu, aku pun tak tahu nama dia apa. And then belilah korang punya apa, apa nama ni, tube eh. Ok, tube atau toler ikut saiz nipple korang. And then korang akan letak jointy. Tak apa, kalau korang tak nampak aku akan letakkan gambar juga. Dan korang pasang lah sampailah ke bawah. Ok, selepas tu function dia adalah, ok aku bawa masuk sikit kabel dulu. Bila korang tekan belah sini, eh mana, nampak eh belah sini, nampak tak terbaik. Benda ni menghadap sana. Nanti aku akan bagi gambar juga nipple punya bahagian depan ni, kat duk ni bahagian belakang dia. Okey. Yang ni bahagian belakang. Sorry ya kalau gugah. So ni bahagian belakang. Okey, nampak. Kalau mais korang ke tikus korang ke arnab ke apa segala, korang boleh pakai sistem ni, nampak ni. Keluar ni. Nampak. Okey. So memang fungsi dia memudahkan korang, just korang tambah refill air je, tapi pastikan tak ada edis ataupun apa membiak dalam ni. Pastikan sentiasa bersih. Kalau boleh korang tutup lah, aku tak tutup, nantilah aku tutup kan. So mungkin ada yang tertanya, kenapa tak pakai yang botol macam arnab biasa tu? Mana eh botol arnab biasa tu ya? Sekejap aku cari hidup. Sini ada kat atas ni kot. Okay ni, boleh juga korang nak pakai, lagi mudah kan, lagi senang. Cuma korang akan buat benda ni setiap hari lah, bukan setiap hari lah, mungkin 2-3 hari sekali. Dan korang kena buat semua tau, untuk 5 level. Kalau pakai sistem ni, korang boleh letak air, tambah air kat dalam tu je. So mudah sangat lah. Okay, so by the way ni rak baru aku. Okay, kita tak payah tunjuk apa air kat dalam ni. Cuma sekarang ni kita nak update dulu benda ni sebab baru siap. And then kita ada, okay, induk-induk mais baru. Okay, jap. Induk mais baru guys. So sambil tu kita akan belajar macam mana kita nak bezakan jantan dan betina eh. Sebab aku ada beli tak silap aku 6 jantan dan 1 betina. Dan satu kandang mungkin ada 5 dengan 4 betina. Dalam ni ada betina 3 ekor. Okay, ni apa ni? Ni jantan ke betina? Sini ni jantan betina kot. Sekejap, sabar, sabar, sabar sayang. Ni betina kot. Okay. Kedek, kedek, kedek. Hai. Hai buddy. Okay, awak nanti ada dapat kawan baru tau. Nanti awak kena pindah sebab dia mungkin dalam keadaan munting. So kita letak. Nah. Okay, walaupun video sebelum ni aku dah update kan, macam mana nak bezakan jantan dan betina, sekarang pun aku update lagi supaya korang boleh ingat. Aku pun masih belajar pun tak tahu. So aku akan update terus. So sekarang ni apa yang aku perlu buat, aku kena ni yang tadi yang dah basah, so aku kena keringkan balik. And then aku letak ni sebut kayu tu. So aku letak sebut kayu dulu, aku pause video, nanti aku sambung balik. Okay guys, so aku dah set up. So sekarang jom kita buka. Kita buka, kita tengok check jantina dia. Kita nak bezakan jantina. Okay, ni ada 4 ekor di sini. Wah, nampak ni. Ni pejantan ni. Pejantan eh. Eh, sini sayang.
pejantan lah, nampak lah pejantan ada telur tu. Ok, so eh dah keluar dah, tengok lah, dah keluar. Ok, ni confirm betina lah sebab aku ada seekor je jantan betina. Eh, terkejut je kawan. Susah eh kalau dalam keadaan kamera ni. Ni pun betina lah. Ok, so sekarang tu ada satu nisbah tiga. So yang induk baru ni, induk baru kita letak empat betina eh. Empat lah eh? Betul lah empat. So ni pun betina. Ok, nampak eh, betina tak ada telur, tak ada telur. So bawah jap ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah bawah 1, 2, 3, 4. So kita akan lebih kan dekat bahagian induk sini eh. Ok, so ni pejantan-pejantan ni. Pejantan ada 2 je. Sekarang kalau total 3 campur 6, so lebih kurang mungkin ada 9. 9 betina. So ada 2 jantan lah. So dia akan kahwin dengan sini, kahwin sini. Sebab yang yang lain ni, yang baru yang lama ni dah nak apa, kira macam dalam keadaan pregnant lah. So nanti kita akan asingkan. So dia dah ada cover lah kan, jantan dia dah ada cover. Tiba betul-betul pejantan lah. Siapa berani kat sana pejantan-pejantan tu ha? Berani-berani kahwin banyak. Tikus pun berani kahwin banyak lah. Ha, nampak. So aku rasa tu sahaja untuk video kali ni. So apa-apa update kalau korang nak beli mice, nanti aku akan bagi tahu lah kalau ada stok kan. Ha, yang mice-mice baru aku ni kalau dah menghasilkan, aku akan bagi tahu dekat post YouTube, Instagram, siapa ada WhatsApp aku, agak WhatsApp aku. Tapi doakan semoga semuanya berjaya, InsyaAllah. So kita tunggu yang belah atas ni ready ya untuk beraksi. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Kalau korang rasa ada yang salah lagi masa setup aku, aku minta maaf dan korang boleh komen kat bawah. Apa-apa saja pertanyaan, persoalan, salah silap, korang boleh tegur kat bawah. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.